keraskan alamat tepat, kasihan, saya ingin mengakui, padahal itu orang Kristen. Orang Kristen, itu kan memalukan orang Islam tanah jalan jujur. Sebagian. Mau contoh, abu itu agro pisitama ipunten. Agro pisitama. Lajeng sinergi. Benteng Indorayon. Islam secara lain orang bertol narari itu. 5 PT abdi 500,9 juta tahun 2005. Ini kada diobrolkan ya. Nah, ini itu jenis orang Kristen ngaran lagi Markus yang logika jujurnya mau ayah selesai proyek, oleh saya akan berhenti. Kurangnya merasa lebarnya mana yang berhenti saya akan berhenti. Mohon dengan hormat alamat kakak saya kirim kasih ke sasasi ke ayah, dua sasasi ke ayah. Bapak sedikit mau mengharap datang di SMS kurang-kurangnya kapan-kapan aja waktu atas kiraan aku sasasi tanya ayah mobil mewah apa yang persemekan aja kok kata itu ada mobil mewah kok dibagi-bagi di bawah kami aja ngecek baga kedepalannya ambil empat kesukaan. Bapak menit tahu maka itu lah tulis ini kelompok tadi kirimkan kami ya Allah pelaporan itu di satu ayo lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernah terang ke Kristen apa kurang seperti komitmen di Islam. Assalamualaikum. Cukup berapa ya bahagia sebagai manusia terus kan anjena terang naroskeun saya ini ingin tanya di mana yang namanya Pak Ude kalau persemayannya ini terus Mekah tapi orangnya yang mana padahal apa-apa jawabkan ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada saya mana yang itu enggak sering di SMS boleh minimal sekarang pun biasa sensasi sekali aku kayaknya itu kami memang seperti ini sudah cuma ibu astagfirullah Kang Wawi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku berapanya ibu ya abi panginten. Tos iya kalapan punten sanes iya ngaganggu waktos sakedap janten ki rencana ti provinsi bari monitoring kanggo bantosan anu kanggo bapak-bapak ket ya. Rencana teh kan ieu heula ibu ternyata kan masih kelah. Ayeuna teh masih di Tasik. Iya, kenapa? Kawatos tos ngaganggu bapak hapunten pisan. Tak panginten kia titipan tiapi nah kosan mah iya pada diantos nah kumaha kinten-kinten dongkapna kirang Lampung kos maghrib mana ke Lampung bapak ibu itu janji lana cina ke balik abi tapi janjinya di kupansa we cina supados tasasah abi sorry bu purnama teh kesurpai kan iya panginten gitu ka lokasi anu bari dibangun teras di pengker pengennya lokasi apa? Kumaha bapak-bapak, ibu-ibu, kumaha? Ibu bapak? Air abil apa yang tadi tadi? Sang salah tinggi dia. Abil masih apa yang? Iya. Oke kan? Bapak Ure, Kang Wadi, Kang Ibar, ini nggak dipotong nggak rempah? Ini ada ujungnya, biar margi kita pun sarapan. Tentunya nggak terus ini abil di situ, terus setengah sarapan. Awal terus.
kudu ke Cipanas heula. Udah tiba-tiba lolos heula. Tapi mata abi ditawarkeun di kawasan itu, abi panginten mong nitip informan bade nyampaikeun titipan informasi. Tapi tantos engke da bade aya pertemuan bimbingan teknis kanggo sadayana anu digabungkan Arenis perkawis bantosan anu bade di sangakeun ka gapokan ieu sapertos mesin kemasan mesin pengolah beunta sarbang supados rada ieu supados rada ajeuk-ajeuk kitu ieu pangkal kitu sae insyaallah. Abi kita nunjukkan yang beberes administrasi dan pausan lepat wae duka pausan lepat duka abi lepat ya kalau patuh terasa ya diajeng-ajengkeun manawi sasih payun tiasa gitu tapi teu tiasa realisasi pausan artos opamitos di rekening tacan bimtek jantan syaratnya kena bimbingan teknis lah tapi upami tiasa ulah di dia abi kemudian di lapangan bade di Cilawu, bade di Cigurit, ya bapak UPTD Cigurit, ya nana sekretaris UPTD nana, bade di Cigurit, anu potensi nak abu lah, ini kan mah, bade ngelaksanakan bintai pengen di Pak Ude mah, terus tuh aneh di Pak Ude mah, Pak Ude, terus apa lagi? Mohon tamat. Rupi mah ada di ibu mangga. Aya di Paude mah rupi mah ada manis produksi hasil paling pembibitan. Oh. Tapi abi mah da ieu kanggo terutami kanggo hasilna. Mohon montang tos hasilna mah antawis Cihurip panginten mah atawa Bojongloa daerah dinya. Bojongloa di asal aya lah. Ibu di mana ibu? Bojongloa di asal. Di Cihurip. Ya tergantung ke lah kitu. Asami aya di Bojongloa. Tuh, tadi tetep kamu jengku abdi teh. Aku bapak ini wakil. Mohon Yosua diwakili wela. Cilawu insya Allah abdi lah atas terang dia. Mohon. Apa usah paling tak abdi titip informasi paling tergitu. Mangga pilih badai ngantos. Mangga tapi gak pasti ayah ke dia mah datos ayah ditasi. Mohon. Dia teh mung sanes kagaru telah dia teh muriling. Mohon. Kaci abdi kakasih keras ke dia. Paling badai mager. Rencana mah, kosong lah kalau mana, apa pokoknya mah. Gak usah mentekin kamu, apa pokoknya mah. Oh, tapi mau nyengatkan ke bapak-bapak. Jadi balik ngantosan, maka siap, balik di dia, balik di Kupansa. Itu nanti maksudnya, pilih itu biasa ngiring sadayana, ya pengen minimalnya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan, ya kadung kapan di ibu, dinas berkebunan, balik di jauh. Terus bapak jantan dongkap pasti panggilan bapak semalam cuma kita kasih apa minta hidupnya kamu tujuan utamina mah koyong meninggal lokasi nah res ayah karena res iya teh kelompok teh ayah nah gapokan teh ayah gitu nah lokasi kamu bangunan teh nah ayah panggilan supaya saya yakin dan anjena di provinsi atau panginten yang mau pihak kabupaten tapi panginten kumagi wakos maka dikembalikan sama bapak-bapak sama Pak Osade gitu maka mungkin dia kan kata kau ningat ya maksudnya pengen abi teh posisi di dia teh kau deh kakohi kak imas posisi abi teh gapok tak gabungan ini mama semua kan ayah sementawis ayah nate komunikasi hubungan teh dengan pulau gitu punya. Mohon. Secara administratif memang tercatat ngobrol di gitu, nah, kuartal. Pun makanya terpaksa nanti toka preliminari kah dia tiga pokok. Tapi pun tanya, kau mau tan dulu ranu dicuri, dah upami uih makan itu, tidak ada balik kali ya sulit, kamu bisa ah sobar perkawis mau berita ya mang Ari cingar musang di api. Bareng di api mang apa? Oh, nggak usah kalau apa apa. Hebat. Terus kan, karena nanya. Oh, karena usah. Tapi karena nama dia yang telepon atau tipa Johan itu. Mohon ira rencana ayam. Kamu mana sih? Atau kalau sama atau si Antosan? Antosan. Bareng di api mana? Di itu di saung api mana? Di Tarogong. Bareng di Pak Osa. Paling ngeleut mangga. Paling di dia mangga. Emas paling ngantosan atau nampi kumaha. Paling mungkin. Paling gede aja. Jadi pada ayah gitu lah tuh. Jadi pada balanya lah kapek kolan. Mangga. Oh tentu. Tipa osake ya nasi.
Atau sapi nyiapin amplop. Tapi sesuai kemampuan kapoktan. Namanya cacar lusur di ibu. Cacar ibu, cacar lusur. Insya Allah, cuman-cuman di Roro Joko, Pak Udeh. Tahun di Roro Joko, Pak Udeh. Di Roro Joko. Atas kia mamatnya kantun nyaketan ibu Ani. Insya Allah, Pak Udeh. Datus apalin, aduh. Ika, Pak Udeh, Pak. Namun, Bapak, iya, abis kan ayah melolopat, kan? Ayah nanti kan sangat, kan mau lusur anggaran, kan? Ayah melolopat, salaman. Yang temennya, kan, ayah. Iya, yang di Jakarta, kia. Kalau di keuangan kia, kita beda persepsi. Pulang balik, Garut, Bandung, Garut, Bandung. Dah anu kapernaknya upami itu kebijakan tetap tepat satu kali lu kapernak ku abdi mun aya mau ningan anu gitu abdi mepang saringna teu janten tara janten sekali duka teu tok cer mohon dacan sari mah upami teu urang nanti sabar-sabar mah itu ya namanya yang butuh harus mengemis we ku basa tapi upami teu sungsur ulah harila kan 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 upami ningal cakep mas, sana cakep di Cilawu, di pojok lor. Nanti tapi sejujurnya diuningakan di dia anu kooperatif, anu tapi raos ngobrol kerja sami gitu. Maka raosnya upami Cihuri, sekarang kami menonor menargetkan ke opat desa di Cihuri. Kan enak tuh saya komunikasi, supaya modelan. Nah, bakal ini begitu. Insya Allah, Binte direncanakan abi minggu ketiga bulan ini. Insya Allah, minggu kali rupanya ke saya anggaran lusur, abi langsung pada lompat ke Talego gila, nah pada kacim rifle. Dan dua kopi di Talego, di Ciuli, pakai kan awet. Abi banyak komunikasi ke pabrik Ciuli, seperti harus kawayong Pak Osa, abi yang di lapangan, kawayong tapi pamit biasa, sanis di Ciuli. Sanes di Cimuri wae gitu. Tapi ya sawios teh sawios. Bimtek teh da sabar hakali misalkan bimtek pertama di Cihurip, bimtek kedua di Cilawu, bimtek ketiga di Karangpawitan misalkan. Bimtek teh bimbingan teknis jantan abi masihan informasi, masihan informasi kegiatan anu bade lungsur, teras teknisna bangsa GMP na aren, SOP na kumaha teras nya budidaya, saya budidaya pangintan panen pasca panena materino di pasikeun. Bentuknya jantan seperti workshop, seminar, ngobrol gitu diskusi. Diskusi ya. Biasa diskusi. Tidak dalam bentuk praktek. Oh, itu aya. Diskusi biasa, diskusi tapi ditantoskeun ku abdi patamina pausa kena sekian orang. Dan kamu SPJ, abis kan kena berjalan ke SPJ. Kalau kamu kena kan ada yang lama. Ya kan tahapan nanti bagian survei. Monitoring dulu. Sekarang monitoring. Survei, ya nama-nama survei di pihak provinsi, sarang kabupaten. Nah, lokasi di ayah, nah kelompoknya ayah, nah di ayah kan ke Acaningal kan provinsi di tahan. Pertama mah itu dulu. Sekarang tuh ini survei. Kedua namanya Bimte. Ketika kami realisasi satos bimtek. Upami satos. Lebet satos bimtek. Tiasa lebet sarem-sarem bimtek, tapi tetiasa realisasi satu acan diayakeun bimtek. Masa tadi supaya sekauninga kan kusadayana kan gitu ya tahapan-tahapan. Jadi pertama mau monitoring dulu ayeuna kadua bimtek heula. Bimtek ada beberapa kali. Ada bimtek ke 1 2 3. Realisasi setelah bimtek pertama, mangga bimtek dulu setelah mangga gitu. Bimtek 1, 2, 3 itu artinya bisa di beberapa lokasi. Iya, biasa. Untuk tergantung harus di sini gitu. Tapi mau bimtek terakhir harus di lokasi yang sudah beres. Dan bimtek terakhir lokasi kan sudah beres bansos. Nah, bimtek di terakhir di lokasi bantuan itu, misalkan bangunan ini harus di sini. Gitu. Terakhir. Terakhir, kami kaji kedua. Kalau yang di lapangan di petani.
karena mau pensiun nukai jadi biasa dicuri, iya, bisa nukai kan? Luar biasa di bojong luar di sini, tadi lu biasa jadi. Gitu. Waktu akhir wajib yang nah, yang non iya, lokasi lokasi bangunan. Sarang kalau sangkut pauta sarang bangunan atas ayam kayak gitu. Artinya agenda ini deh dirangkai mesti selesai di bulan non April Mei. Bangunan 60 hari kerja. Berarti 60 hari kerja maksimal itu 2 bulan. Maksimal 30, 45 sama 60 hari kerja dari realisasi. Nah, pami alat biasa nuntut selama itu selama upami kegiatan ini akhirnya tanggal 31 Desember kegiatan sarang Pak Osama selama itu kegiatan harus terus gitu, tapi upami realisasi di bulan Maret April bangunan maksimal 30, 45, 60 hari kerja iya. Harus sudah beres kan kayak perencanaan pengawasan Pak Abi di Pak Karim Konsultan kalau ngadamel bangunan yang penting tetiasa kahoyong Pak Osama, kahoyong Pak Osama misalkan kia anu saya bangunan kamu gudang teh kia pengkonsultan pangagamankeun ge dibayangke ku Pak Osama oge dina beranak bansos itu itu nyisihkeun gitu bistek mah di paling ditu oge titik konsultan anu diarahkeun ku dinas mangga eta mah konsultan sama gapoktan eta bak gapoktan sareng gapoktan teh da kieu saena mah abi kan teu apa teknis bangunan anu saya kamu pengemasan kamu pengolahan pengolahan air umum kopi sareng tebu mah abi tos biasa pami aren kan nembe tapi moal teu bisi tebu kitu mangga eta mah sareng konsultan anu ditunjuk ku dinas diarahkeun nah ke perencanaanna pembayaranna tinu dana bansos menyisihkan 5% iya karena dana bantuannya nanti dikurangi oleh 9% untuk perencanaan dan pengawasan. Dikurangi 9%. Iya, dari dana bangunan saja bukan dana mesin ya. Oh, dana bangunan. Dana bangunan misalkan Pak Osa kayaknya 125. Tina 125. Sanestina Sanestino Global dana bansos sudah dilusurkan 300 sekian. Sanestino 300. Pemain mesin mah tidak ada tidak ada perencanaan teh aya. Teh aya. Bagi rencana kamu mesin teh abi tos dibek apa ini resmi kapan hadi. Mangga bade survei bade di Banyuresmi, abi bade di Ciawi, bade di arah ka Cimanga, bade di Puslit, mangga teu langkung mung kena aya tes report saratna. Ini kan APBN teh minimal tes report dan SNI. Pami SNI kedah di Puslit, mesin sagalana, tapi sesah kana SPJ. Tapi upami kapa Resnaldi sareng orang Aceh di Ciawi. Segala mesin ada pengolahan di Bandung aya PT Eli PT Naon aya abi gaduh mangga di tepang-tepangkeun SPJ tiasa cashback tapi tes report kena aya tes report kena ada tapi tidak SNI gitu kumaha tuh kumaha tapi kena aya tes report hasil tes tes mesinnya teh udah dites tetiasa upaya kan APBN dana pusat tetiasa mesin asal-asalan kagak saya nama tipu slit penelitian seperti abi kopi ayana ayah bantosan kopi kak petani kita lego ayana serang bapak misalnya tipu slit abi dah hoyong SNI hoyong ETS report tapi nyak itu teh ya sadiana itu kumaha itu tetiasa orang kalau nu sanes gitu. Saya mau seribu kapusit ada nafri ka tenana untuk ayah SRI itu sawios tapi kedaya tes report minimal pengusaha mana yang ada tes report itu lu PDKT kadinya bapak pengolahan ada tes report SRI lah mung saya tes report saya ayah tu ayah tekeni tapi tu ayah tes report tu ayah SRI contoh kan minimal kedaya tes report minimal. Mungkin berarti ada semangat ini, oke, kalau bisa dikerjakan semuanya oleh orang Garut, kenapa dimaksimalkan, kenapa tidak? Tapi kan awal memberikan itu di Jogja, di Pamansur, tapi ternyata setelah ada informasi orang Garut oke, biasa bikin mesin, bahkan mesinnya tuh sudah diekspor, gitu. Tapi terus berubah. Yuk. Tante kedah dah di Kupansan senang di kantor ya simpan tapi ya kantor deh iya itu paling dan sepintas informasi bansos anu bade di
jadi proses kali ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan lancarnya empat kalinya. Empat kali pengen bintek pertama. Oke, sambil konfirmasi ke WhatsApp. Tapi dia yang di Cimuri. Kurang ngabring ke Cimuri. Kita senang ke Cimuri. Apa kalau ibu kami kami kalah pabuk-buk. Tuh itu cerah jalan ke Cimuri dan ke Hanap ya ibu. Tuh apa kayak itu yang longsor ya tak? Arif pun sering ngomong. Arif. Oh Arif mau. Iya, saya sering ngalah Cimuri itu di luhur. Ayo nu longsor. Ah, tak atau sore apa kata ibu? Rawasin kali itu nama bu. Ya kali itu bu. Cakernya di pasti gawang itu, dia nu tinggal berada. Upami Cimuri. Caket seberapa? Upami apa Cimuri? Ada palingnya. Lama di jempol, mendidik lagi. Upami kasih urip nasa kintan, upami teras kasih sangkal. Dede. Insyaallah minggu ketiga, insyaallah maksimal minggu keempat harus di bulan April harus terlaksana itu bimtek abis. Kedah eta mah kedah. Supados lungsur bansos April tiasa Mei Mei tiasa realisasi bangunan. Itu kan abi ditarget. Provinsi ditarget kada beres bulan Juni misalkan. Kada beres. Ini supaya kau tahu nih, kau pinter kau bau deh, kau kang wahyu nya, kau teman, selangkap, tiket biasa di kuningakan, kamu biasa. Kau rena pinter April, lain apa kaya agenda naon, kegiatan Mei. Ya, sejabina benar-benar maklum gitu nya ada anggota mah istilah mah kan benar naik pawde mah suka lupa ngadama we bistek di dieu mun ieunana bahwa bulan ini akan ada kegiatan kantor ngadama aya dina Jumis Abdi pas ngadama kudu diingat gitu ya. Jukmis bimtek ya sakit bagi kita. Jadwal palang ada dalam. Tapi kadang-kadang bapak ini rencana tidak. Mohon terang lah. Rencana jam sakit betul nih gira. Kan abis ya sami. Rencana marah teh hoyong beres ada anak. Tapi ternyata iya pak Osa. Nah ya, widei. Eh Osa. Widei. Mau terus pak Osa abis nolok mati hati. Dan takut pak Osa. Pak Osa itu lupa Osa gitu. Tak itu poin tapi rencana mahatos sesuai jadwal abi ngarencanakeun tapi mudah-mudahan ya sesuai ya Pak nya ninggal di provinsi anggaran anjeun lagi berusaha Pak hoyong target tercapai kan ini target anjeun lagi ku pusat sekian persen harus tercapai di bulan Maret tidak tercapai ada minta merah kan kita mungkin tahun payun anggaran nah di bilangan nah itu aja gitu backlist nanti. Ini kan selain berkepentingan dengan program pemerintah, hasil kemarin kita di JCC pameran teh ada reportnya. Abi nyongkeun atuh kan? Iya. Abi karena kami bicara bisnis mah sebetulnya itu mesti sudah di follow up di tindak lanjut di hari ini minggu ini. Kami karena mau kembali ogian bisnis mah. Bagi hasil kesimpulan kita kebutuhan terhadap gula itu 500 ton per bulan. Kemudian kebutuhan terhadap bibit aren 9.000 anu sudah kita rekam. Kemudian ada juga permintaan pembukaan perkebunan sampai 900 hektar. Mereka minta bantuan ke arenis ke Gepoktan. Mudah-mudahan dibimbing Bu Pudis. Amin. Dan dan maklumlah setidak-tidaknya ai perbenon gitu kakirangan santentena bu ai petani mah teu dao kurang masalah administrasi dan teknis lain mah kekurangan gitu. Jadi abi mah insyaallah pengen saran kelompok tani saran petani mah tetap jalan lah gitu beriringan paralel dengan program yang ini. Saran abi kan jamannya kedata emot koordinasi desa saya perpanjangan tangan di disbud teknis di lapangan UPTD apa? Mau UPTD nama mana? Oh, jadi mengenai nawan ya koordinasi sama UPTD. Mau sehubungan ayah nama geningan saya atau disatukan penyuluh teh dan tentang kehutanan perkebunan petani mohon ayah PPL
Mohon tika pungkur oke. Okay. Yang nuka abdi ge paling-paling balat-balat dan jero model eta. Nyanda alhamdulillah lah eta di sepun mah tinggal wetan anu paling bawah dugi ka atas eta pabrik mah meninggal. Jadi mana yang nyawa? Alhamdulillah. Tingkat kecamatan. Gitu ya penyuluhan ke luar ke Benten, kunjung kan gitu dari ke hutan dan motor sambil tuh ayah tuh, eta teh PKL teh kantun hiji di Cilawuge Edi Siswadi. Tapi dari di kebun berarti ayah PPL kan? Mohon dari kampung kan berarti ayah. UPTD sang sekretaris UPTD. Mau UPTD kebun penginten nah di Cilawuge. Sesarangan sarang UPTD Pertanian di Benten. Benten ya. Kantornya di paling mana? Alhamdulillah tegak di kantor. Di kecamatan. Biasa di kecamatan. Mana ya beli serta taros-taros. Ah kali itu ya nanti ke kantor. Gitu. Terus nanti mau 2 jam ini kalau 2 kecamatan. Di Sonda sarang Cihurip. Dan nanti beli bapak pariogi. Nanti janjian mah. Nyepang lah Cihurip sarang mana? Sarang Cisompet. Sampai disompet ke potensi gula, saya. Saya disompet macam. Kayak gitu kan, saya. Talegong, saya tergula mah. Tapi Talegong menuju program kopi, ayo. Mohon. Kelompok mana punya, dak? Kata. Ate Sugih Mukti. Oh, mohon. Asep Sugiono, pengen mana? Adun. Adun, mohon. Adun kenal akrab, dak. Sering itu. Marihannya. Kumagi hawatos diangkat. Oh, Adun. Sana. Mohon kumagi, misalnya. Karena tegaruh pengolahan ini nampun ngamakuna kapangalengan. Oh. Caketnya, caket jantan ku abi disebut. Ngesok khawatos upami rapat dah tu dah ni nama laluter gitu. Mau ngomong. Kamu lagi di atas pertemuan ini. Anu. Aren mah anu potensi chef di daerah Caringin, Bumbulang potensi ta aren. Saya sama ke Punggur 2 tahun lepengkat mah terus ada ya nak kopi terus didongkapan. Bantuan-bantuan apapun
mesin, teknis, dan apa dari pemerintah biasa betul-betul membantu meningkatkan itu. Amin. Mudah-mudahan harapan kita teh dan tetap tingginya pasar kan ya Pak. Panginten Pak kali ya informasi abdi panginten abdi dah sampai sih kalau Pak Wasan gimana abdi kedah uwi di kantor panginten kumaha ibu bini bade ngantos di abdi rompok mana bini bade di Pak Wasan ngaleut di ku pasar awas nah panginten bini mah Kang Wahid tos ka uninga bentengnya Kayi Mas kan buat tahun ini maksat sarang dirina. Jadi kan awal ayeuna mah monitoring evaluasi terus teu gapokan teh aya. Terus teu lokasi kana budak teh aya. Mun eta tahap kadua urang bintek. Bintek mah teu unsur ti provinsi. Provinsi mah yakeun bintek deui engke tapi nu ka aren aya teh tapi nu utami nu pasti nu utami bintek di abdi pasti aya. Di tingkat kabupaten mah ada. Mudah-mudahan di provinsi udah kalau kopi mah tos aya kopi mah atos mun kalau arem teh abi da canteran itu mun pasti di kabupaten mah aya kitu mun namanya Bogor Pak di tingkat provinsi aya kalau tingkat kabupaten teh mah atos aya Bapak Ibu kopi ini ka Ciurip urang tepan sareng pagali teh kali kali pagali sering Mekarwangi. Siap. Mekarwangi tadi Cihuripnya nih, desa. Mang Payuna teh Mekarwangi muka kanannya. Terus kemarin Cihurip. Berdiri dia kopi lurus ke sana. Cihurip ke tengahnya ya. Supados supados itu desanya abin itu kebitui prakap-prakap. Dari gunung gitu. Iya. Kalau pertemuan di desanya sekarang Payuna PPP. PPP mana? Bapak Ibu atuh hapunten pinten Pak Udeh hapunten. Panginten bilih upami bilih bade di antos panginten. Bada maghrib pinten da menuju malam insyaallah di antos. Masih aprak-aprakan di karet. Karasan tasih kelingan.